cara tradisional memotong pohon kelapa sawit yang sudah ditumbang. Ora dalam kok ke Facebook. Pemotongan bisa dilakukan dengan kampak, bukan kampak. Ini ya cepat tuh gele. Naga geni 212 namanya Wirasableng. Tapi ini kampak untuk pemotong kayu. Untuk pemotongan biasanya ketika batang sawit tersebut sudah mati atau sudah tumbang, biasanya sangat susah ya. Ketika pohon tersebut belum laku, kalau pohon sawit sudah laku itu mudah karena bisa dibakar atau dipergaji. Namun kali ini dengan cara dikampak, dipotong dengan kampak. Ini adalah pohon kelapa sawit yang sudah ditumbang dan sudah agak laku, cuman berat, masih berat jika digunakan atau didongkel atau dipindahkan tenaga dengan tenaga manusia, butuh tenaga ekstra. Kita akan melihat bagaimana cara Artiobong tersebut masih menggunakan cara tradisional. Ini tidak dibakar ya, tidak dibakar karena kalau dibakar akan menimbulkan polusi udara dan juga menimbulkan pencemaran di lingkungan sekitarnya. Jadi caranya kita biarkan pohon tersebut agar lapuk, terkena air hujan atau dimakan rayap. Nah setelah pohon tersebut lapuk, itu biasanya akan menjadi pupuk untuk tanah sekitarnya, sehingga tanaman di sekitarnya bisa tumbuh dengan subur dan hijau. Berikut ini caranya bisa ditanami ubi kayu atau tanaman palawija atau tanaman seperti cabai keriting atau cabai hijau. Setelah pohon atau dahan atau batang sawit tersebut terpotong, kita bisa melakukan didorong ke pinggir agar tidak mengganggu tanaman lainnya. Didorong dengan cara disorong ke depan atau ke belakang dengan kedua tangan. Buat sobat yang belum subscribe, silakan subscribe, like dan share-nya karena subscribe jamur itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Ini adalah tanaman sayuran jenis terong-terongan. Biasanya tanaman tersebut sangat subur jika ditanam di bekas area tumbangan kelapa sawit, karena kelapa sawit yang tumbang tadi bisa menjadi pupuk untuk tanaman singkong tersebut. Selain itu, tanaman ini akan berbuah lebat jika tanah di area tanaman tersebut banyak mengandung humus ataupun banyak mengandung cacing tanah. Ini bisa dilihat ya, di sini terlihat tanaman terongnya sudah ada yang berbunga, kemudian daunnya sudah hijau dan batangnya terlihat subur sekali. Kalau di daun-daunnya terlihat ada
sedikit yang dimakan ulat itu sebetulnya tidak apa-apa ya, asal tidak banyak. Dan kita bisa mungkin hanya melakukan penyiraman pada pagi hari atau sore hari. Namun untuk musim hujan.